Shalom. Selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan buat perisai bagi anak-anak kita. Adapun firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9 dan Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Baru-baru ini terjadi beberapa kasus di kalangan remaja dan anak-anak yang sangat meresahkan para orang tua. Mulai dari peredaran narkoba jenis baru, yakni flaka, yang merambah kalangan remaja, di mana efek dari obat tersebut membuat keadaan korban sangat memprihatinkan. Tatapan kosong, kejang-kejang, dan segala penjuru, dan mengerang seperti hewan buas. Lalu ada juga narkoba yang dimanipulasi dalam bentuk permen yang dijual bebas pada anak-anak, sampai pada penyebaran buku-buku yang menyesatkan di kalangan remaja. Buku yang sedang tren adalah Ngobrol Dengan Tuhan. Buku ini tebalnya 288 halaman. Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Conversation with God for Teens, karya Neil Donald Walsh. Jika dilihat dari judulnya, buku ini tidaklah berbahaya. Tetapi sayang, isinya sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Buku ini tidak hanya mengajarkan doktrin yang salah, tetapi juga mengutip beberapa firman Tuhan secara salah. Buku ini memuat obrolan atau diskusi imajiner anak-anak remaja dari seluruh dunia dengan Tuhan tentang segala macam masalah. Misalnya tentang orang tua, sekolah, seks, cinta, sukses, obat terlarang, bahkan keberadaan Tuhan itu sendiri. Jawaban-jawaban dari Tuhan diberikan oleh pengarangnya sendiri yang merasa telah memahami Tuhan. Misalnya, ketika seorang anak perempuan bertanya, "Mengapa saya lesbian?" Si pengarang menjawab bahwa dia memang dilahirkan seperti itu karena faktor-faktor genetik. Seperti kalau kita dilahirkan kidal, akan dilahirkan dengan mata berwarna coklat, dan seterusnya. Kemudian si pengarang memberi saran kepada anak tersebut agar keluar dan merayakan perbedaan dirinya tersebut. Ada juga pertanyaan tentang siapakah engkau, dalam artian Tuhan. Dan si pengarang menjawab, "Aku ini segalanya. Maksudku, tak ada sesuatu pun atau seorang pun yang bukan aku, termasuk orang-orang jahat dan hal-hal yang tidak baik." Pertanyaan selanjutnya, "Tidak ada orang yang jahat dan tidak ada hal-hal yang tidak baik. Yang ada hanyalah penilaian kalian yang kalian sebut jahat atau tidak baik." Mirisnya, banyak anak muda yang membawa buku ini merasa terbuka pikirannya yang selama ini penuh tanda tanya tentang kehidupan yang dijalaninya. Dunia yang kita hidupi saat ini sudah semakin jahat, seperti yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Sampai-sampai kita sulit untuk berharap akan adanya perubahan yang terjadi di zaman akhir ini, yang bisa membuat dunia berubah menjadi lebih baik. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan anak-anak kita, generasi penerus gereja, untuk bertahan menghadapi hari-hari depan yang tentu akan semakin menggila, yakni dengan tekun memperkenalkan Tuhan kepada mereka, baik ketetapan-ketetapannya maupun janji-janjinya dalam hidup orang percaya. Kita ini terbatas, tetapi firman Tuhan tidaklah terbatas, menjadi pengingat dan pelindung
mereka. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tuntunlah aku dalam hikmat-Mu, agar melalui anak-anak yang Engkau percayakan kepadaku, bisa mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.